Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat? Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin rabbal alamin. Kali ini saya akan memperagakan cara mengetikkan teks dalam video. Cara mengetikkan teks dalam video. Mari ikuti video ini hingga selesai. Untuk menulis atau membuat teks dalam video, kita menggunakan aplikasi CapCut. Karena aplikasi ini sangat simpel penggunaannya. Kita klik CapCut. Tambah proyek baru. Kita pilih video di galeri HP kita. Kita masukkan ke aplikasi ini. Klik tambah satu. Video yang akan kita buatkan teksnya sudah ada di aplikasi CapCut ini. Kita mulai mengetik teks yang akan kita tuliskan dalam video kita ini. Klik teks. Klik tambah teks. Sekarang kita letakkan posisi di mana yang akan kita letakkan teks tersebut. Kalau di bawah, kita sentuh dan kita tarik ke bawah. Seandainya kita ingin ketik teks di atas, kita sentuh, kita tarik ke atas. Seandainya kita ingin menulis teks di tengah, kita posisikan di tengah. Besar kecil teks yang akan kita buat, ada setelannya di sebelah kanan bawah di layar ini. Kita bisa mengendalikannya ke mana yang kita mau membuat teksnya. Kita pegang, kita sentuh, kita tarik, dia akan besar dan panjang. Seandainya kita ingin mengecilkannya, kita sentuh lagi, kita dekatkan lagi. Jika kita ingin memiringkan tulisan ini, kita sentuh dan kita miringkan ke mana yang kita sukai. Ingin kita pulihkan kembali datar saja, kita sentuh, kita kembalikan ke tempat semula. Sekarang kita coba ketik teks dengan huruf kapital. Cara ketik teks dalam video. Setelah kita ketik, apabila tulisan ini ingin kita warnai, kita klik gaya. Di sini ada menu gaya. Kita klik gaya. Kita pilih warna yang kita sukai. Kita misalkan saja kemerah-merahan. Apabila telah sesuai warna yang kita inginkan, kita klik centang sebelah kanan ini. Teks telah masuk di layar video kita. Untuk mengetik selanjutnya, kita geser saja video ini. Bila posisi seperti ini, antara teks yang pertama dengan teks kedua, tidak terlalu jauh spasinya. Kita masukkan teks lagi. Klik A plus, tambah teks. Kita ketik agar video semakin cantik. Nah, tulisan ini apabila kita ingin miringkan, kita lakukan seperti ini saja ke bawah. Kita klik tanda centang di bawahnya. Begitulah seterusnya hingga habis layar video kita ini. Apabila kita ingin ketik kembali di tempat yang pernah kita ketik, kita berbalik ke awal lagi videonya. Tulis saja teks yang akan kita tulis.
Boleh di bawahnya, boleh di atasnya, kemana yang kita sukai. Kita klik A plus ini. Posisinya kita luruskan saja dulu. Kita tarik di bawahnya, karena kita akan isi teks di bawahnya. Kita ketik saja, misalnya kita buat ketik lagi. Apabila ingin menukar warnanya, kita klik gaya. Kita pilih warna lagi. Kita coba dengan warna yang lain. Blue. Tulisan ini, ketikan ini, bisa kita bawa ke atas, bisa ke bawah, bisa dimiringkan, bisa seperti apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita klik tanda centrang. Kita coba lihat. Kita putar video ini. Stop. Kalau tadi kita buat dekat, sekarang kita coba buat lebih jauh. Kita klik A plus lagi. Kita ketik lagi. Percobaan. Posisinya bisa kita atur. Besar dan kecilnya teks juga kita bisa aturnya. Kita sentuh, kita tarik. Kita buat sesuka hati kita. Apabila telah pas menurut kita, kita klik tanda centrangnya. Jika ingin dilanjutkan, terus digeser ke kiri dan dilanjutkan mengetik teks yang disukai. Jika telah habis semuanya, jangan lupa hapus simbol capcut ini. Sentuh saja di ujung video kita ini. Klik hapus. Setelah semuanya selesai, kita simpan video ini, klik tanda panah di atas sebelah kanan. Mengekspor. Mengekspor adalah proses pemindahan video dari aplikasi CapCut ke galeri HP kita. Cepat lambatnya proses mengekspor ini tergantung pada panjang atau pendeknya video yang kita edit. Selesai ekspor. Selesai pekerjaan kita. Klik tulisan selesai di atas sebelah kanan. Kita keluar dari aplikasi CapCut. Kita lihat hasil kerja kita di galeri HP kita. Klik galeri. Klik video yang ada di galeri. Kita coba putar video kita ini. Demikianlah saudaraku cara membuat teks dalam video seperti apa yang telah kita lihat bersama. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita bersama tentunya. Jika video ini bermanfaat, mohon sumbangkan buat kami. Like, komentar, subscribe bagi teman yang belum pernah subscribe channel Iqlal Pasrah ini. Atas keikhlasannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.